Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan membenarkan jika saat ini terdapat 14 petugas pemilu yang terdiri dari KPPS, Linmas, dan pemantau pemilu yang positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab. Penggantian dilakukan agar petugas bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan jumlah kebutuhan di tempat pemungutan suara. Jadi terkait dengan beberapa orang yang terpapar COVID ini, tentu saja KPU akan segera melaksanakan penggantian. Nah, penggantian itu tidak sulit karena dari 8 orang itu tidak dalam satu TPS, artinya terpencar di sekian TPS. Nah, otomatis di TPS itu kan 7 anggota. Pada saat pendaftaran itu ada 9, ada 10. Maka ketika 7 direkrut menjadi anggota KPPS, kan nomor 8, nomor 9 sebagai cadangan. Nah, itu nanti kita tarik lagi menjadi anggota. Waktunya masih cukup, Pak, dengan sampai cukup sekali toh. Penggantian KPPS itu sampai hari-hari boleh. Sampai hari-hari masih sampai hari-hari boleh, ya. Berarti tetap mengikuti rapid dan segala macam. Oh iya, nanti yang baru kita lakukan rapid, ya kan? Nah, mekanismenya seperti itu. Jadi bagi kami, bahkan kalau misalnya satu TPS itu pada hari H itu sakit, berhalangan 2 orang, 5 pun jadi. 5 pun jadi. 5 pun jadi. Kecuali di bawah 5 baru kita lakukan penggantian. Jika hingga hari pelaksanaan pilkada tidak ada pengganti, maka dipastikan proses pemungutan suara tetap dilakukan. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.